Penculikan anak kembali terjadi di Cilegon, Banten. Kamera pemantau sebuah pusat perbelanjaan memperlihatkan saat pelaku menculik korban. Polisi masih memburu pelaku yang diperkirakan sudah di luar kota Cilegon. Sempat ramai di media sosial, sebuah rekaman kamera pemantau di sebuah pusat perbelanjaan memperlihatkan aksi penculikan terhadap seorang anak berusia 4 tahun. Dari rekaman kamera pemantau, polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Pukulan keras dirasakan orang tua Adriana awal tahun ini. 5 hari berselang, putri cantik mereka belum juga diketahui keberadaannya. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, pelaku mengajak korban bersama kakak laki-lakinya ke mall untuk membeli makanan. Pelaku sempat meminta kakak korban untuk kembali ke rumah dan menjemput ibunya dan mengajak ibunya menyusul ke mall guna bertemu korban. Namun hingga malam hari, Adriana sudah tidak ada lagi di mall. Tidak ada yang menyangka Adriana akan hilang karena terduga penculik adalah kerabat sendiri, yakni adik tiri ibu korban. Yang pertama sama yang kedua ini lagi makan posisinya ya. Posisinya lagi makan, si penculik itu ada di sini lagi sedang tidur. Ya kan? Nah, pas istri saya keluar nggak lama keluar itu, istri saya balik lagi, si anak saya dua ini sama si pelaku yang membawa anak saya itu sudah tidak ada di rumah. Saat ini polisi masih mengejar pelaku berinisial HH dan merupakan adik tiri dari ibu korban. Polisi belum mengetahui keberadaan pelaku dan anak yang dibawanya. Kabit Humas Polda Banten mengatakan pelaku tidak pernah meminta tebusan dengan membawa anak dari kakak angkatnya tersebut. Ya, sampai sekarang tidak ada informasi tentang tebusan, tetapi pola tinggal atau domisili pelaku yang tidak bertempat tinggal tetap membuat tambahan challenge buat penyidik untuk bisa menemukan pelaku ini. Korban dilaporkan hilang sejak Senin 2 Januari 2023 lalu usai diajak jajan ke sebuah pusat perbelanjaan oleh HH. Polres Cilegon, Banten menyebut HH tidak tinggal di wilayah Banten dan kerap berpindah-pindah tempat sehingga menjadi kendala aparat kepolisian melacak pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.